gede. Cis. Sini. Cis. Mau bayar. Lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong, tanya. Kan lagi story. Tanya. Lagi tanya. Oh. Aku ditemenin Tindik sama Uma. Makasih ya Uma udah setia menemani. Aku diledekin, aku gak pernah pakai anting ya, gara-gara takut tindikannya udah ketutup gitu. Sekarang pakai, udah pakai. Ini mau nambah lagi. Ini sampe pelipis di sini biar nutup ya, Mak. Aku mau di sini biar nutup. Ini belanjaan dia gak sekalin aja, toko-tokonya diborong. Nih, masih dicari lagi, apa coba? Udah nih aja, ini juga gak muat. Lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di DM banyak yang penasaran, Kak, di Tindik itu sakit gak sih? Ya menurut Ngana aja, aku aja anti banget yang namanya disuntik. Ini ditindik segitu gede jarumnya. Oh my god, gak ngerti lagi, sakit banget. Sekarang yang diprotes bulu mata berantakan. Iya aku tahu nih berantakan, tapi kalian tahu kan aku tuh orangnya secuek itu kan. Rambut aku aja udah berantakan. Tuh lihat, ini belum di retouch lagi. Ini belum di retouch lagi. Aduh. Kayak belum ada, belum ketemu itu waktu yang pas buat ke salon tuh belum ketemu, guys. Belum ada moodnya. Karena kalau ke salon aku tuh bukan cewek banget yang rajin banget merawat diri. Males. Ini pasti kan mau komen rambut. Ya. Iya, emang semuanya udah berantakan. Tuh lihat, belum dicat. Rambutnya kayak singa, warnanya gak jelas, warna bleachingan. Aku juga kesel, kapan gitu aku mood. Ya Allah, kapan ya aku bisa mood gitu ke salon seharian, bisa anteng di salon seharian biar cakep gitu. Wah, sempat aja.